Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Serem, kisah misteri kucing hitam di Wonosobo yang lompati jenazah. Kemudian, kucing memang jadi peliharaan yang disukai oleh banyak orang. Tapi, tahukah kamu kalau kucing berwarna hitam mempunyai banyak misteri? Kucing hitam memang sering dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Bahkan, ada kisah yang mengatakan jika kucing hitam melewati jenazah, maka jenazah itu bisa hidup lagi, seperti dilansir dari Grid ID. Dari Facebook kisah misteri, bahwa ada kisah tentang kucing hitam yang melewati jenazah. Cerita ini terjadi di Wonosobo. Ada seorang kakek yang sakit, tak lama kemudian dia meninggal. Lalu, untuk menyemayamkan jenazahnya, dilakukan mandi jenazah sekitar pukul 9 pagi. Jenazah diletakkan di tengah rumah. Nah, saat itu ada kejadian yang sangat mengejutkan. Di situ ada kucing berwarna hitam. Lalu, tiba-tiba kucing hitam itu melompati jenazah si kakek. Suasana di rumah duka pun berubah menjadi horor. Jenazah kakek itu mendaham. Bukan hanya itu saja, jenazah lalu bangkit dengan posisi duduk. Kemudian jenazahnya terbaring lagi. Orang-orang yang melihat itu sontak kaget dan langsung berdoa. Netizen di Facebook juga banyak yang mengomentari kisah ini. Banyak yang percaya dan berkomentar pernah mengalami kejadian serupa. Saya percaya di kampung saya juga pernah kejadian. Orangnya masih hidup malah, tulis akun Samudra Le. Aku percaya pernah lihat komentar dari Jendi Artita. Wih, pasti serem ya kalau melihat dengan mata kepala sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.